nih keluarnya. Mau dikeluh sekalian biar lebih mantap. Kandang ngisor spring ini iya alamate. Ini desane ndi to? Jetes Wedo Martani. Oh iya. Jetes Wedo Martani Ngemplak Sleman. Kandang ngisor spring. Kita sama Mas Slamet ini. Coba aku tak lihat. Nah, kita lihat di dalam. Lagi santai habis dimandikan. Wah, yo, ayo, ayo, ayo ngadek. Dia. Iki umur pira, Mas? Ora ngerti ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iki Mas Slametnya. Ben suarane iki ben jernih koyo. Nah, suarane biar jernih. Ini masih non P semua ini, Mas. Non P semua ya ini. Non P. Badannya mengkilat kayak coro. Mengkilat toh. Mengkilat banget toh. Ini mungkin sok dimenyai gitu. Enggak, ini mandine nganggo sampo, Mas. Oh, di sampo. Pakai sampo. Pantes sampo udah dilarang ya gara-gara ngedusi sapi. Nih, Melbourne-nya ini juga non P. Ini non P ya? Non P semua. Wah, ini mantepnya dikeluarkan nanti. Iya, nanti dikeluarin, Mas. Kita dikeluarkan ya. Biar kita yang lihat itu gimana ya, namanya terpesona gitu loh. Nih ada pedet. Ini sekitaran 9-10 bulanan ya? Ya, kurang lebih segitu. 10 bulanan. Aduh, bedet. Nah, ini ya. Eh, Jen. aku wis kerasa iki. Mesti regane iki mbuh. Regane nanani nai. Nanani nai ya. Kira-kira nek ana sing minat ya gelem dijual. Wah, kalau ada yang minat ya dijual, Mas. Oke. Kalau ada yang minat dijual loh, guys. Ini di kandang ini di daerah, kalau mungkin teman-teman yang sudah wilayah Ngemplak nggak asing lagi ya, kondisi posisi kandang ini di selatan Pasar Sapi Jangkang. Udah pokoknya di selatan Pasar Sapi Jangkang, ke selatan sedikit ada kandang kelompok yang apa sing ini gentengnya murat marit kuwi. Tapi di belakang ada kandang yang mewah, sapinya juga mewah. Jadi jangan lihat luarnya, lihat ke belakang. Kakinya. Woi. Kakinya ini kalau coro PO-nya tembus ya. Putih semua. Mantap. Kalau si ini. Ini jenenge sapa, Mas? Wis ana jenenge lho. Guru enek jenenge iki, Mas. Oh, belum dikasih nama ya? Belum. Sayangnya belum dikasih nama ini. Tanpa nama ini. Tanpa nama ini. Monster tanpa nama. Sama. Ayo. Oke, ini bokong. Bokong, nah. Kok iya angel men harus dilok bokong ini. Dia manja nih. Bokongnya eman-eman, takut tak tapuk bokongnya. Kacamata lho, guys. Iya nih, kacamata panda. Kacamata. Ini yang pedetnya dari mana, Mas? Ini dari tani dulu, Mas, belinya. Belinya dari tani? Iya. Langsung dari tani ya? Iya, dari tani. Oh, kita dibawa ke sini. Orientasinya memang kalau ada yang minat, jual. Iya, kalau ada yang minat pokoknya dijual. Datang ke kandang, cocok angkut. Datang ke angkut. Kandang, cocok angkut. Cocok, tapi tinggal di duit. Tinggal iya, no. Harus no. Harga bisa di... Harga bisa nego ya? Nego.
kita keluarkan biar lebih mantap. Nanti kita keluarkan. Ini mau ganti keluh dulu. Mau ganti keluh dulu. Ini kepalanya nih, dukul ya. Oh, kamu penakut. Belum kebiasaan itu. Ini kok kayak nganu ya, kayak nganane Pak Aris ya? Iya, hampir. Hampir mirip ya? Hampir mirip, cuma beda. Masih bio ini, masih pedet. Masih pedet. Giginya aja masih rapat-rapat nih. Non poel ya? Non poel. Nanti kita lihat giginya sekalian sama ahlinya, ahli keluh mengeluh. Bokongnya lek bunder ini. Bokong super itu beda. Kalau bokong super itu ditapuk pokoknya mentul, tuding. Padat. Padat. Kayak bokongnya Markona. Bokongnya apa? Bokongnya Markona. Markona. Banggal ya. Ini kelihatan sapi yang sudah bisa besar. Ini ada banggalnya. Ini kalau banggalnya sudah tenggelam, rata-rata bisa cuma bisa ini apa namanya udah hampir mentok. Tapi ini pangkal ekornya masih tinggi banget. Ini nggak bisa buka harga di sini, takut ketahuan. Kalau mau tahu harganya WA. Tadi nomornya ada, Mas Slamet juga bisa. Nomornya Mas Slamet piro? Nomornya 0815-6636-812. Oke, itu nomornya Mas Slamet. Kalau nomor rondo nih? Nomor rondo nih, Dek Mintu lali aku. Wah, ini nomor cewek. Ini mau proses keluh dulu. Proses keluh dulu ya. Jadi kita mau keluh, nanti habis dikeluh kita keluarkan. Nanti dikeluarkan satu persatu. Atau mau dikeluarkan yang itu? Tukang keluh, tukang ogok-ogok irung. Tukang ogok-ogok irung. Dereng ya. Mas Slamet punya, masih punya pandangan lagi nggak? Oh masih mas. Yang di kandang seberang sana juga masih ada. Non-pay semua? Ya ada. Terus yang jumbonan. Berapa? Kalau ada yang minat nanti biar enak. Biar banyak pilihan. Oh ya besok di review aja lagi aja mas. Kalau udah dikumpul semua. Murah. Tapi sudah deal belum? Udah. Udah deal? Udah deal 4 ekor mas. 4 ekor ya? Udah deal 4 ekor. Cuma kandangnya yang di rumahku baru dibenerin mas. Besok kalau udah selesai baru tak bawa pulang. Gitu. Ya. Yang jumbonan juga ada mas, bobot 920. Jumbo. Ya, itu juga udah ter-DP, tinggal bawa pulang. Oke. Besok nanti total 5 ekor mas di rumah tuh. Total semua 5 ekor. 5 ekor di rumah. Oke. Mantap. Tapi sementara ini masih dititipin di petani mas. Nggak bakalan kurang lah ya. Iya. Tapi calon jumbo ya. Iya. Oke. Piye? Oh, nganu dunia kira tuh mampu jadi ini landep ya. Cus. Cus. Awas, agak ngeri juga ya. Soalnya aku biasanya kan pakai yang besi itu. Kudunya dipapai sih, maksudnya di, tapi ahlinya ahli ya, nggak perlu. Ketuan kayak sendue. Nah, semua ini mak cekluk ngono guys, bolong. Lubangnya. Oke, kita lanjut lagi nanti kita keluarkan.